亮亮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 Viral seorang murid sekolah dasar menggertak, membentak, dan memaki gurunya sendiri viral di media sosial. Sesudah kejadian, guru yang menjadi sasaran amukan sang murid justru minta maaf. Dalam rekaman video, terlihat sang guru diapit 8 orang yang antara lain berseragam ASN, menyampaikan klarifikasi dan permintaan maafnya. Sang guru menyebut namanya Fermini Wulansari dan meminta maaf karena telah membuat dan menyebarkan video berisi muridnya, membentak dan memaki dirinya. SDN 07 Sarikawe, Kecamatan Akabiluru, saya mengklarifikasi video terkait sikap siswa yang telah beredar sejak kemarin. Menurut sang guru, apa yang terjadi antara dirinya dengan siswa itu adalah sebuah kesalahpahaman. Kejadian itu hanya kesalahpahaman yang tidak semestinya terjadi, terutama antara guru dan murid. Terkait hal ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Lanjut Fermini. Dalam rekaman video yang beredar sebelumnya, seorang anak sekolah laki-laki berseragam SD mendobrak pintu kelas sambil menyebutkan kata-kata kotor. Terdengar suara seorang perempuan yang diduga gurunya menegur. Setelah itu, sang murid mendobrak pintu dan berkata-kata kotor. Ia terlihat seperti hendak menendang sang guru sambil mengeluarkan kata-kata kotor yang tak pantas. Sebelum keluar ruangan, sang murid yang tidak menggunakan alas kaki kembali menendang pintu kelas. Ulang. Tinju. Ha. Pada kesempatan ini saya minta maaf atas kesalahan saya membuat video tersebut kepada pihak-pihak yang telah dirugikan akibat video tersebut.